seorang laki-laki yang muslim menikah dengan seorang perempuan yang ahlul bidah. Kebalikannya, di sinilah para ulama sepakat mengatakan dibolehkan. Dan ini yang dimaksud dalam ayat Allah. Lindungnya muslim, darah barunya ahlul bidah. Jadi sepakat dulu dalam garis pertama dibolehkan menikah. Cuma kemudian terjadi perbedaan di saat menyebutkan tentang kriteria siapa yang dimaksud ahlul bidah dalam ayat ini. Di situlah muncul perbedaan khilaf, perbedaan khilaf. Kalau dalam pandangan mazhab selain Syafi'i, mereka mengatakan siapapun ahlul bidah, yang penting Yahudi Nasrani, asal dia sudah beragama Yahudi dan Nasrani, baik beriman dengan baik dia beriman dengan kitab yang asli atau kitab yang sudah diubah, maka selama dia yakini dirinya Nasrani atau Yahudi, maka dibolehkan menikahi. Itu selain mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Syafi'i dalam banyak kitab-kitab murid-murid beliau, termasuk salah satunya yang saya baca Majmu' Syarh Mazhab, Imam Nawawi menjelaskan juga dalam kitab-kitab yang lain, kalau mazhab Syafi'i itu baru boleh seorang muslim menikahi perempuan yang ahlul kitab dengan syarat pertama. Syarat pertama, perempuan ini harus bersambung nasabnya ke Bani Israel. Baru boleh, harus bersambung sulalahnya, nasabnya ke Bani Israel. Karena Bani Israel lah yang dulu yang Allah SWT berikan kitab yang asli, yaitu kitab Taurat kepada Nabi Musa, lalu bersambung Injil ke Nasrani. Jadi harus bersambung nasabnya ke Bani Israel. Kalau tidak bersambung, maka tidak didapatkan ahlul kitab. Itu syarat pertama dari mazhab Syafi'i. Syarat kedua, kitabnya belum berubah di saat kita menikahi perempuan itu. Artinya dia mengimani kitab yang asli, bukan kitab yang telah disesatkan. Bukan kitab yang telah disesatkan. Kalau sekarang memang tidak ada lagi cerita. Itu semua kitab Taurat dan Injil itu tidak ada lagi yang asli. Dan langsung Allah rekomendasi. Kata Allah, yuhadifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Kebiasaan Yahudi, kebiasaan Nasrani, orang kafir ini, mereka merubah-rubah kitab-kitab mereka. Jadi yang ini letakkan sana, yang sana letakkan sini. Babi hutan dalam Injil yang asli, babi dalam Injil yang asli itu haram, sama seperti Islam. Dalam Taurat juga haram. Lalu dirubah hari ini, ditulis dengan bahasa babi hutan. Makanya babi kota disikat semua. Itu B1, B2 itu habis. Padahal dalam Injil asli, dari keterangan para ahli yang kita baca, itu babi itu haram, cuma dirubah. Dirubah menjadi babi hutan. Jadi seakan-akan yang hutan saja yang haram, yang di kota dibolehkan. Dan penyelewengan itu besar-besaran, besar-besar. Ini memang kalau kita tanya adakah kitab yang asli hari ini, tidak. Makanya mazhab Syafi'i memberi kalimat, memberi batasan kedua. Maksud ahlul kitab dalam urusan perkawinan, kalau tadi masalah sembelihan tidak ditegaskan begini, dalam masalah perkawinan yang mengimani kepada kitab yang asli. Syarat ketiga, di saat munculnya Nabi Muhammad, mereka mengimani kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau begitu, kalau kita pikir, maka hari ini tidak ada lagi kesempatan untuk menikah dengan ahlul kitab. Tidak ada lagi.